Halo guys, bertemu lagi dengan Upin. Wah, sekarang kan sudah akhir-akhir tahun nih guys. Wah, sepertinya akan semakin ramai nih teman-teman. Kita harus menyiapkan peralatan-peralatan untuk memeriahkan kompleks rumah Upin nih guys. Seperti lampu-lampu hiasan begitu guys, biar terlihat terlebih meriah. Upin juga nanti akan membeli petasan dan kembang api. Sepertinya hari ini Upin punya kembang api beberapa, baru beberapa kembang api yang bisa Upin beli karena belum perayaannya kan. Jadi nggak apa-apa guys, kita beli sedikit aja dulu. Upin cuma mau coba-coba dulu. Kita akan memasang kembang api tepat di depan sini guys. Nah, di depan rumah Upin ini kan luas banget guys, jadi mungkin kita bisa memasang kembang api di sini teman-teman. Wah, ayo kita akan lihat. Ini sebagai sebagai contoh aja guys ya. Kita akan coba apakah bisa nggak Upin memasang kembang api di depan rumah Upin ini atau tidak nih. Wah, walaupun kembang api Upin nggak banyak ya, setidaknya kan kita cuma coba dulu guys. Ngomong-ngomong, bagian tengahnya di sebelah mana ya? Ini bagian tengah bukan? Ini terlalu dekat dengan rumah Upin, berarti ke sini sedikit. Kalau ke sana gimana tuh? Hah? Ini sudah tengah. Oh, di sini guys. Sepertinya di sini teman-teman. Kita bisa membuat kembang api di sini. Upin akan coba memasangnya ya, guys. Kita coba pasang kembang api di sini teman-teman. Ini kita lihat bagaimana tampilannya, guys. Oke, mari kita pasang kembang apinya, teman-teman. Nah, ini dia kembang apinya Upin sudah pasang. Ayo kita lari. Lari, ada hitungan mundur, guys. Wow, wih, ternyata keren sekali. Ada juga seperti pistol Upin yang ditembakin ke atas. Ternyata ini kembang api juga yang Upin pegang, guys. Wah, kembang api ini persiapan untuk tahun baru, guys. Wih, keren sekali teman-teman. Upin masih punya satu lagi nih. Kita coba lagi enggak guys? Wah, sepertinya Upin pengen lihat dari atas jembatan sana. Tapi kita enggak cukup waktu untuk berlari ke sana, karena waktu Upin memasang kembang api tuh cuma cuman 3 detik guys. Makanya kalau Upin lari enggak bakalan cukup waktunya. Wah, gimana nih? Sepertinya tidak apa-apa ya di sini ya guys. Oh, jangan-jangan sekarang Upin taruh di daerah sini. Oke, kita taruh di daerah jalan, depan jalan guys ya. Sekarang Upin pasang lagi guys satu. Ayo. Nah, Upin sudah pasang. Kita akan berlari jauh nih guys. Cepat Pin, lari Pin, lari. Lah, kok Upin melompat? Wah, ada kembang api. Wah, nggak sempat lari. Mana nggak kelihatan guys. Oh, tembak lagi. Ya, mana kembang apinya? Oh, di sebelah sana. Sebelah sana guys. Wow, wadidaw. Wihihi. Gokil. Mantap betul ya guys. Aku sengaja gak ajak Ipin guys. Nanti kalau ada dia bahaya nih. Dia mau pegang-pegang kembang api. Tapi yang Upin bawa kan kembang api meledak, bukan yang kembang api yang buat dipegang. Nanti bisa terluka tangannya. Oke, jadi Upin sudah berhasil ngetes di sini teman-teman. Berarti itu tandanya kita bisa memasang kembang api di sini nanti ya. Upin akan ajak teman-teman yang lain juga. Ipin, Esan, Mail, Fizi, kita akan berkumpul di sini dan memasang kembang api bersama-sama guys. Tapi ngomong-ngomong, ini sudah subuh. Upin tadi bangunnya jam 4 atau jam 5 ya? Sepertinya Upin terlalu cepat bangun pagi karena aku ingat punya kembang api Upin beli dari luar kota guys. Kemarin makanya Upin gak sabar pengen masang. Sebenarnya tadi malam pengen Upin pasang, tapi sepertinya Upin lupa, malah terbangun pagi-pagi dengan teringat guys. Wah, sudah pagi teman-teman. Sepertinya aku harus siap-siap untuk mencuci mobil kantor Upin guys. Ada kendaraan gak di dalam? Wah, gak ada ya. Kita harus ambil mobilnya di kantor polisi dulu. Mobil polisi Upin harus dicuci hari ini karena kemarin dipakai sama bapak-bapak polisi yang lain pergi ke daerah yang becek guys. Makanya mobilnya kotor. Sekarang kita akan cuci. Upin bersih-bersih diri dulu dah berarti. Ayo guys.